Front Pembela Islam atau FPI akhirnya mengajukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT ke Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Polpam Kemendagri. Saat ini izin perpanjangan FPI masih dikaji oleh Dirjen Polpam untuk dievaluasi. Ini disampaikan Mendagri Cahyokumolo saat ditemui di Kompleks Istana Negara Jakarta. Namun Cahyokumolo enggan memberikan penjelasan tentang tahapan dalam perpanjangan SKT organisasi kemasyarakatan yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 tersebut. Publik pun diminta untuk menunggu hasil kerja tim Ditjen Polpam karena tidak hanya FPI yang mengajukan SKT. Dipastikan perpanjangan SKT Ormas termasuk FPI akan dikaji oleh tim Kemendagri mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga komitmen terhadap NKRI dan Pancasila.